Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dijangka membuat pengumuman dalam masa terdekat berkenaan pelan pemulihan ekonomi negara yang baru. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata kemungkinan akan ada inisiatif baru diumumkan kelak. I'm happy to announce that inform that Perdana Menteri kita Yang Berhormat Perdana Menteri akan membuat pengumuman pada masa terdekat mengenai pelan pemulihan ekonomi negara di mana some of the inisiatif baru akan diumumkan dan juga insya-Allah some of the inisiatif yang sudah ada mungkin di extendkanlah so we just have to wait but what's important is we need to be agile and the plan must be dynamic so because things are moving very fast. Situation are changing very fast also. Kita dah ekonomi sudah dibuka secara berperingkat mulai dan pada 4 bulan Mei lepas sekarang ni kalau kita tengok after one week 6 juta pekerja sudah mula bekerja dan pada 18 hari bulan Mei week after that seminggu lepas tu lebih kurang 10.2 juta pekerja telah mula bekerja. Ini will represent lebih kurang 67% daripada pekerja Malaysia, pekerja-pekerja yang sudah mula bekerja. Begitupun, beliau tidak berkongsi maklumat lanjut namun menegaskan kerajaan meneliti pelbagai aspek sebelum membuat keputusan.